Racikan doping sari buah pisang untuk burung pleci agar makin rajin berkicau dan berstamina. Bagi Anda yang pengen burung pleci rajin berkicau dan berstamina, Anda bisa memberikan racikan doping sari buah pisang untuk burung pleci kesayangan Anda. Doping dari sari buah pisang memiliki banyak manfaat untuk burung pleci. Salah satunya seperti meningkatkan stamina burung pleci. Pasalnya, sari buah pisang ini mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi bagi pleci. Dengan energi yang cukup ini akan membuat pleci lebih aktif dan lebih gacor. Selain stamina, sari buah pisang juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh burung. Hal ini karena sari buah pisang mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat akan membuat pleci lebih kebal terhadap penyakit. Tak hanya itu, meningkatkan kualitas suara, sari buah pisang mengandung antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan tenggorokan pleci. Tenggorokan yang sehat akan menghasilkan suara yang lebih jernih dan merdu. Buah pisang sendiri memang telah terbukti sangat bergizi untuk burung, apalagi kalau dijadikan sari buah, tentu tambah bergizi. Mengutip dari berbagai sumber, cara untuk racikan doping sari buah pisang untuk burung pleci adalah sebagai berikut. Bahan-bahannya diantaranya, pisang matang yang hampir busuk 3 buah, botol bekas dengan penutup, kemudian pisau untuk memotong pisang. Cara membuatnya adalah, pertama, pisang dipotong kecil-kecil, tapi kulitnya dibuang dulu. Terus buah pisang dimasukkan ke dalam botol, kemudian tutup rapat biar tidak ada udara yang keluar masuk. Lalu tunggu sekitar 12 jam biar saripatinya keluar. Selanjutnya, cairan saripati pisang diambil menggunakan suntikan. Kemudian masukkan saripati ke botol lain. Pemberian doping pleci saripati pisang ini dicampur ke minuman pleci 5 ml sebanyak 3-5 tetes saja. Nah, itu dia manfaat dan cara membuat racikan doping sari buah pisang untuk burung pleci. Racikan ini dapat kamu berikan secara berkala saja, misal saat akan lomba atau seminggu sekali. Jika kamu terlalu sering memberikan racikan minuman ini, pleci bisa kecanduan atau ketagihan. Kalau sudah seperti itu, pleci hanya mau berkicau kalau dia diberi doping. Tapi perlu dicatat bahwa saat memberikan racikan minuman ini dengan memperhatikan kondisi dan respon si burung. Hal ini karena bisa saja setiap burung memberikan respon yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam, Majalah Lovebird.